Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Bagi memberkati lagi pertemuan kita dan pengajian kita pada pagi ini, kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله بشكر kita kehadir Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat pertemukan kita pada pagi ini, diberikan kita roh pinjaman yang seketika dapat kita meneruskan kehidupan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus diberikan lagi kita ruang dan kesempatan untuk sama-sama kita mengulang kaji iaitu berkenaan tentang solat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasat ta'arud dan ta'yin di dalam niat. Apakah yang dinamakan sebagai kasat, yang dinamakan sebagai ta'arud, yang dinamakan sebagai ta'yin di dalam niat? Yang pertama, jika sembahyang sunat yang mempunyai waktu, iaitu solat sunat rawatib, iaitu qabliyah sebelum ataupun ba'diyah selepas solat fardu dan mempunyai sebab seperti sembahyang minta hujan dan gerhana, wajib ada qasat dan wajib ada ta'ayyin sahaja, dan tidak wajib berniat sunat kerana sunat jika berniat sunat. Contohnya solat yang mempunyai waktu, dikatakan usalli sunnat az-zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala, usalli itu sahaja aku dan ta'yid. Itu dikatakan yang wajib. Maknanya yang wajib disebut, yang wajib disebutkan. Jika solat sunat mutlak. Baik. Solat sunat mutlak iaitu sembahyang yang tidak mempunyai waktu dan sebab. Semata-mata sunat sahaja. Maka wajib ada qasat sahaja. Wajib ada qasat sahaja. Contohnya, usalli raka'ataini lillahi ta'ala sahaja aku. Dikatakan kerana Allah Ta'ala. Ini dia berkatakan sunat mutlak, sembahyang yang tidak mempunyai waktu. Waktu sebab. Ini kalau contoh kita solat. Solat qabliyah, ba'diyah. Semuanya ada, dikatakan ada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Kalau contoh dah, inilah yang dikatakan qabliyah dan ba'diyah tersebut. Dan yang ketiga, jika seseorang menjadi makmum, maka wajib dia meniatkan menjadi makmum. Contoh dikatakan makmuman ataupun muqtadian ataupun jamaatan. Jika tanpa berniat sedemikian, maka batal solatnya. Dan jika menjadi imam, maka sunat dia meniatkan menjadi imam. Solat katanya imaman. Inilah yang kita ketahui, jika imam tidak berniat menjadi imam, solat itu tidak sah, tetapi hanya mendapat pahala
munfarid, iaitu sendiri, solat sendiri, dan tidak mendapat pahala berjamaah. Seperti mana di dalam Fathul Mu'in yang disebutkan wasanna fin niyyati idafatu ila Allah taala khurujan min khilafin man awjabaha wal yatahaqqaq ba'na al ikhlas wa ta'arrada li ada'i aw qada'in wala yajib wa in kana 'alayhi ka fa'itatun mumathilatun lil mu'addati khilafan lima'tamadahu al-azra'i wa ta'arrada li istiqbali wa 'adadin raka'atan lil khuruji min khilafin aw ajaba ta'arrada 'alayha. Dan disunatkan menyebut di dalam niat itu kerana Allah taala sunat. Bagi sahaja aku solat fardu contohnya. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai mengikut imam kerana Allah taala. Kerana Allah taala itu adalah sunat. Di dalam niat kita. Sebagai jalan keluar daripada khilaf para ulama yang mewajibkan. Dan untuk memenuhi makna ikhlas dan disunatkan menyebut adaan ataupun qadaan. Dan ia tidak wajib walaupun ada sekumpulan ulama khilaf seperti yang dipegang diiktimadkan oleh Imam Al-Azra'i. Dan sunat menyebut menghadap kiblat dan bilangan rakaat. Sebagai jalan keluar khilaf para ulama yang mewajibkan menyebut keduanya. Maksudnya di sini sahaja aku sudah katakan kalau contohnya kita ini menunaikan solat fardu, dikatakan solat sahaja aku solat fardu subuh, okey, di situ dah selesai wajib tersebut kan, mana 2 rakaat tunai mengikut imam kerana Allah taala itu yang sunatnya, maknanya di situlah nak dipermudahkan. Maka kalau contoh tidak disebutkan usolli kan, usolli, lafaz usolli tersebut, maka adakah sah akan solat seseorang itu? Tetap sah. Dia tetap sah kalau contoh dia tak sebut usolli pun. Dia hanya niat dia sahaja, tuan-tuan. Dia terus-terus kadang-kadang dia nak cepat. Dia sampai-sampai saja sebab nak ikut imam kan. Dia nak ikut imam. Dia sampai saja dia dah berdiri tegak. Allahu Akbar. Orang sebelah mula pelik. Sebab pasal tak ada usolli apa semua. Sah, tetap sah. Dia kata tetap sah. Sekiranya dia niatnya, maknanya niatnya dah betul tadi. Dan sebab itu kalau contohnya tuan-tuan, kadang-kadang ada orang ni tersasul. Tersasul sebab apa? Contohnya tersasul. Dia solat isyak. Tapi lafaznya solat maghrib. Lafaz solat maghrib. Dia sembayang nak solat isyak. Kan? Dia usolli fardul maghribi. Orang sebelah pun dengar tuan-tuan. Orang sebelah dengar. Dah mula dah jadi isu kan. Orang sebelah dengar. Tadi aku dengar kau sebut solat fardu maghrib. Kan kita solat fardu isyak. Tuan-tuan. Tetapi maksudnya di sini perkara tersebut sebenarnya walaupun dia menyebut dalam solat fardu maghrib mungkin tersasul. Tersasul. Tetapi dalam keadaan niatnya adalah solat fardu isyak, maka tetap sah. Kenapa? Sebab itu janganlah kita usolli tu kan terlampau kuat sangat sampai duk sebelah pun dengar. Dia kena hati-hatilah. Bukan apa, takut-takut jadi fitnah. Kadang-kadang kita bukan apa, bukan sengaja, tetapi kita ni tersasul. Dia kata tersasul. Baik. Maka niat ketika takbiratul ihram, Syekh Hasan Al-Saqaf menyebutkan di dalam kitabnya Sahih Sifat Salat An-Nabi, niat secara lengkap untuk melaksanakan solat tidak cukup jika diniatkan ketika keluar rumah untuk pergi ke masjid. Begitulah yang disebutkan. Dia harus berhenti sekejap untuk menghadirkan niat di dalam hatinya. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Dia kata apa? Al-Khudur ilal qalbi. Khudur qalbi. Maksudnya hadirkan di dalam hati. Seperti yang disyaratkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih
bahawa niat yang diucapkan ketika keluar rumah menuju masjid merupakan pekerjaan khusus, tidak termasuk niat wajib dilakukan ketika takbiratul ihram, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin fi buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat qutwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atun wal ukhra tarfa'u darajah. Sesiapa bersuci di rumahnya lalu pergi ke salah sebuah rumah Allah, masjid, surau, untuk melaksanakan solat fardu yang ditetapkan Allah, maka dua langkah yang dia melangkah itu, yang satu menghapuskan suatu dosa, yang satu lagi mengangkat satu darjat yang lain. Maknanya di sini, seseorang yang ingin mendirikan solat fardu, maksudnya ada kalanya di kalangan manusia ni dikata beranggapan bahawa daripada rumah dah boleh dah niat. Daripada rumah dah boleh niat. Niat maksudnya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini kata, diucapkan ketika keluar rumah menuju masjid merupakan pekerjaan khusus. Maksudnya dia tidak termasuk. Maksudnya kalau contoh dia kata niat dah boleh dah. Dah boleh kita sampai sini terus takbiratul ihram. Tak boleh. Maksudnya tidak datang di situ tuan-tuan. Memanglah kadang-kadang ada orang kata niat tu kadang-kadang. Kita dengar dia kata niat tu pun kita dah sampai dah. Tetapi kita perlu faham, sebab itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, amalan berserta innamal a'malu binniyat, dengan niat amalan, dengan niat ni maksudnya amalan tersebut dengan niat, maksudnya solat tu dengan niat tersebut. Tak boleh daripada rumah. Macam mana kalau contoh dikatakan daripada rumah? Sebab itu dikatakan Rasulullah kata sendiri. Rasulullah menyebutkan di sini ucapan ketika keluar daripada masjid ini merupakan pekerjaan khusus, tidak termasuk niat yang wajib. Niat yang wajib maksudnya ketika dalam keadaan kita solat tersebut. Kalau contoh dia buat juga, maka tidak sah. Sebab itu tidak sah. Apalah kedekut sangat. Nak niat je pun dia kata nak melakukan ibadah solat tersebut berserta dengan perbuatan tersebut. Serupalah kadang-kadang ada orang dia kata ada yang jenis apa tuan-tuan dengan niat ni. Kalau contoh kadang-kadang ada orang dia kata dah tanya dah solat belum, dia kata dah solat dah. Waktu bila kau solat, dia kata waktu dengan niat cukup dah solat. Orang tak payah dah dengan perbuatan. Ada pelik-pelik ni tuan-tuan. Kalau macam tu tuan-tuan, tak apa kita pergi belanja dia makan. Duduk kedai, datang, order lah apa yang kamu nak niatkan. Order tuan-tuan. Bagi dia order, tapi sampai makanan, kau sedut je. Jangan makan. Yang ke tak? Maknanya dengan perbuatan ini kena, dia kata kita pun kena pandai-pandailah, kenakan juga. Baik. Maka jadi niat untuk mendirikan solat yang dibenarkan oleh syariat Islam adalah yang disertakan dengan takbiratul ihram. Berserta dengan takbiratul ihram barulah, yang mana Imam An-Nawawi dalam Ar-Rawadah mengatakan niat wajib disertakan kepada takbiratul ihram. Ibnu Al-Munzir dalam kitab Al-Ijma' mengatakan para ulama sepakat mengatakan bahawa solat tidak cukup kecuali dengan niat. Tak cukup maka tidak sah. Maka jadi sesiapa tidak menghadirkan niat dan mengingatinya dengan hatinya ketika takbiratul ihram, maka solatnya tidak sah. Ini jelaslah. Ini berkenaan tentang niat kita. Usolli itu adalah sebagai pembantu. Maksudnya pembantu tadi adalah sunat haiat. Ini di antara sunat haiat yang boleh dilakukan ketika mana, ketika dalam keadaan kita itu bersolat tadi tuan-tuan. Maksudnya
takbiratul ihram, iaitu usalli tersebut, usalli kalau contoh tak sebut maka tidak membawa masalah, tidak membatalkan akan solat solat seseorang seseorang itu. Baik, solat ketika sakit. Okey, baik. Nah, baik. Bagaimana keadaan orang yang sakit ni contoh? Selagi mana dia seseorang itu, selagi mana ia, maksudnya apa? Selagi mana ia waras. Selagi dia mana akal fikirannya boleh berfikir, selagi itu ia diwajibkan untuk solat. Wajib kepada seseorang itu solat. Kalau contoh dah nyanyuk, taklah. Dia tak wajib dah. Tapi contohnya, kalau contoh mereka itu solat, tuan-tuan, dia masih boleh berfikir. Boleh memikirkan tentang perkara yang baik dengan perkara yang buruk, maka wajib kepada dia untuk solat. Hatta sampai macam mana pun tuan-tuan, walaupun dia dah berbaring, walaupun dia kata tuan-tuan hanya boleh menggunakan hati saja, dia dah baring, dah terbujur tuan-tuan, tapi dia masih boleh solat lagi, masih boleh fikir tentang perkara-perkara yang wajib tadi tuan-tuan. Ni maka wajib kepadanya. Siapa nak bantu? Maknanya orang yang berada di sekeliling inilah untuk membantu seseorang itu. Kalau contohnya tuan-tuan tak ada orang nak bantu. Dia nak ambil wuduk tak boleh. Pada waktu itu mungkin anak-anak dia kata bekerja, tak ada orang yang nak jaga. Maknanya tuan-tuan dia terbujur macam tu saja tuan-tuan. Bagaimana keadaan tersebut, maka ia dibolehkan untuk menghormati, dipanggil sebagai menghormati waktu. Dia kena hormat waktu tersebut, kemudian baru dia, maksudnya dia solat juga. Selepas daripada itu, maka dia datang anaknya untuk mengambilkan wuduk, maka wajib untuk dia mengqadakan balik. Kalau contoh belum masuk waktu yang lain lah. Belum masuk waktu yang lain. Baik. Maka sebab itu solat ni sangat penting. Kalau kita lihat sendiri bagaimana tentang rukun Islam tersebut kan. Rukun Islam. Yang mana kita lihat rukun Islam. Yang mana Rasulullah iaitu menekankan. Bila mana seseorang itu seseorang yang baru memeluk agama Islam. Rasulullah menekankan apa? Iaitu syahadat alla ilaha illallah. Kan? Sebab itu dia kata ditekankan syahadat ta'ala ilaha illallah, diajarkan tentang syahadah itu yang pertama. Kemudian barulah iqamah solat. Dah betul tadi iqamah solat maknanya mendirikan solat. Dia mendirikan solat tadi tuan-tuan selepas daripada itu. Maknanya pentingnya tentang solat ini sampailah hatta kita ini roh. Kita bicarakan iaitu berkenaan tentang alam roh, kita pernah dengar, kita dengarkan bahawa alam roh, bila mana tingkatan-tingkatan sebut, pertama sekali tentang akidah, yang kedua tentang solat. Masuk alam barzah pun sebegitu juga. Masuk ke alam akhirat pun begitu juga. Maknanya pentingnya akan solat tersebut kepada seseorang itu. Baik. Maka solat orang yang sakit dan tidak mampu berdiri atau tidak mampu melaksanakan ibadah. Seperti biasa, yang dilakukan oleh orang sihat, mereka juga akan mendapat pahala yang sempurna. Daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dari Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba Allah sakit atau musafir, maka dicatatkan baginya pahala amal seperti yang dia lakukan ketika bermukim dan ketika dia sihat. Abdul Razak dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih, "Innal 'abda idza kana 'ala tariqatin hasanatin minal 'ibadah thumma marida qila lil malaki muwakkali bihi uktub lahu mithla 'amilihi idza kana talikan hatta utliqahu aw akfitahu ilayya." Sesungguhnya jika hamba Allah selalu menjalankan ibadahnya dengan baik,
Maka ketika dia sakit, Allah berfirman kepada malaikat yang dipercayai untuk menjaganya, catatlah pahala baginya seperti pahala ibadahnya ketika dia bebas, sehat, sehingga aku membebaskannya, menyehatkannya, atau aku memanggilnya untuk kembali kepadaku, iaitu mematikannya. Sampailah sebab itu, sampai dia sihat. Kalau contohnya tuan-tuan, dia sakit, dia wajib untuk menunaikan ibadah-ibadah solat tersebut. Maknanya, jangan sampai dia, kalau contoh dia gila, dia tak waras, itu tadilah. Maksudnya, tak payah. Dia tidak boleh melakukan ibadah solat. Kalau contoh dia, sekejap-sekejap ingat. Ini jadi isu juga tuan-tuan. Kan? Ada orang ini, maksudnya apa? Dia kadang-kadang dia saja ingat. Maksudnya, kadang-kadang dia sedar, kadang-kadang dia tak sedar. Bagaimana keadaan tersebut? Dan ketika itulah, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib dia solat pada waktu dia sedar. Dia wajib dia solat pada waktu dia sedar. Dia tak sedar ni tuan-tuan, maknanya dia datang tintong dia kan. Datang tintong tak perlulah dia solat. Kalau contoh datang ingatannya, dia kena wajib dia solat solat tersebut. Maknanya dalam keadaan solat. Maka tuan-tuan orang yang bersolat di atas kerusi ni tuan-tuan, perlulah dijaga dengan sebaik-baiknya. Maksudnya apa? Maksudnya iaitu ketika dalam keadaan pada waktu bila dia perlu berdiri dan pada waktu bila dia perlu duduk. Waktu bila. Sebab itu kalau contoh kita melihat, kita melihat sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia boleh duduk waqu'udan kan, maksudnya duduk dalam keadaan duduk. Yang diwajibkan tadi, maksudnya orang yang dalam keadaan sakit, kadang-kadang mereka ni tuan-tuan, kita nampak dia boleh naik motor, kita nampak dia boleh berjalan. Nampak sihat je. Sampai-sampai di surau, sampai di masjid, dia tak boleh dia tak boleh solat seperti macam biasa. Kadang-kadang kita tak, kadang-kadang kita ni bukan apa, jangan prasangka yang buruk lah. Kadang-kadang mereka ni kalau contoh dah duduk bawah, tak boleh bangun. Bukan masalahnya. Dia kata masalah, katakan dia boleh duduk bawah, dia tak boleh bangun. Maksudnya apa tuan-tuan? Sebab itu tuan-tuan, yang sebaik-baiknya dia solat duduk tu dalam keadaan duduk di bawah. Maksudnya duduk di bawah. Maksudnya duduk di bawah. Itu atas kemampuan lah. Dia nak bangkit balik tu susah. Itu masalah. Dia kata nak bangkit balik, nak berdiri balik, susah. Sebab itu wajib kepada seseorang itu berdiri. Maksudnya, bila mana dia solat dalam keadaan berdiri tadi tuan-tuan, dia dalam keadaan dia solat berkerusi, contohnya, dia kerusi. Maksudnya, dalam keadaan takbiratul ihram, dia wajib. Maksudnya, takbiratul ihram, dia wajib berdiri. Itu maknanya dah dihukumkan sedemikian. Lainlah kalau contoh mereka tu memang tak boleh nak berdiri dah. Memang tak boleh nak berdiri langsung. Ataupun dia kata kalau berdiri tu tumbang, tu maknanya memang dah kronik lah. Dia berdiri tumbang tak boleh, tak boleh langsung. Ni kita kena fikir bagaimana keadaan seseorang itu. Jangan fikir logik, kena mengikut hukum. Ni ada hukum-hukum, jangan kita fikir logik, macam ni. Kita tak boleh. Maksudnya hukum ni jangan kita nak fikir secara logik. Padanya kita fikir mengikut hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama. Maka tuan-tuan, berdiri takbiratul ihram, niat tadi tuan-tuan, takbiratul ihram, maka dia wajib berdiri. Sehinggalah habis bacaan suratul Fatihah tersebut. Berbeza bagi golongan-golongan yang tak mampu berdiri langsung. Maksudnya dia boleh duduk terus. Maksudnya, wayang tak boleh. Maksudnya dia datang ke surau. Ini umpamanya lah. Dia tak boleh dah datang ke surau. Tak boleh datang di masjid. Ni kalau contoh dia hanya berkursi roda saja. Ataupun memanglah dia angkat saja kan. Untuk mengambil wuduk, dia angkat, datang masuk. Itu bagi golongan-golongan sedemikian, ialah tak apa, ada kelonggaran-kelonggaran. Dia baring saja.
dia solat baring saja. Maksudnya orang yang memang tak boleh bangun. Berbeza kalau contoh orang yang boleh hadir ke surau ataupun ke masjid. Ha, mereka ni kadang-kadang ada orang yang berkursi roda, dia boleh datang, badannya disebabkan apa, disebabkan atas bantuan-bantuan mungkin anaknya datang ditolak-tolak kursi roda, tuan-tuan, dia datang, dia tak, memang tak boleh bangun, maka dibolehkan untuk diduduk terus. Ha, berbeza orang yang boleh berdiri tadi, tuan-tuan. Bila orang yang boleh berdiri, maka dia wajib untuk menyelesaikan sehingga habis dalam bacaan suratul Fatihah, maka barulah dia boleh untuk duduk. Ha, maksudnya duduk seketika. Ha, duduk seketika. Yang menjadi masalahnya iaitu dari sudut apa? Dari sudut ketika seseorang itu, yang tidak membezakan dari sujud, dari sudut apa, iaitu dari sudut rokok dan sujudnya. Ha, ni kena bezakan. Ha, maksudnya orang yang duduk dalam mata di atas kursi, dia kena tunduk dia macam mana. Kena ada perbezaan di situ. Ha, dia tunduk sikit. Maka sujud dia kena bawah sikit. Kan? Kalau dia mampu, lebih elok dia sujud terus bawah. Ha, ni atas kalau contoh dia mampu. Ha, dia mampu. Kalau contoh dia mampu. Tak mampu, jangan buat. Nanti tak boleh bangun. Kadang-kadang ada orang yang dicuba juga tapi tak boleh, bangun. Maka, ha, kenalah, ha, dijaga. Maksudnya atas kemampuan seseorang itu melakukan ibadah-ibadah solat tersebut. Ha, maknanya, tuan-tuan, sebab itu kalau contoh dari sudut letak kerusi, macam mana keadaan yang sebaik-baiknya. Kalau sebaik-baiknya, tuan-tuan, iaitu apa? Kaki itu sepatutnya, sebaik-baiknya adalah sama dengan saf orang sebelah. Tapi kalau contoh dia solat di depan, ha, ni maksudnya, dia solat kat depan-depan ni, tuan-tuan, kan? Contoh, dia kata ada lagi jemaah yang dia berada di belakang. Kalau contoh dia bertentangan dengan orang sebelah, macam mana orang yang belakang ni solat? Ha, ni kena faham juga. Ha, dari sudut susunan kaki tersebut. Ha, yang sebaik-baiknya adalah sama dengan orang sebelah. Tetapi kalau contohnya ada orang yang berada di belakang, tu kena faham, maksudnya kerusi tersebut kakinya perlulah bersama-sama dengan orang sebelah, kaki kerusi tadi, tuan-tuan. Ha, ni kalau contoh dia dah berada di belakang, maka tak ada dah makmum yang berada di belakang, maknanya dia perlulah menyamakan kaki dengan orang sebelah. Maknanya kaki kita ni sama dengan sebelah. Ha, bukan kaki kerusi tadi. Maknanya kaki kita sendiri. Ha, iaitu nak menyamakan sah dengan orang-orang sebelah. Ha, sebab itu kalau contoh kita lihat bagaimana keadaan, iaitu keadaan tersebut, orang berada di belakang kita. Tengok. Ha, orang ni, tuan-tuan, janganlah dikata kadang-kadang bukan apa. Ada kalanya, tuan-tuan, di kalangan orang yang memakai kerusi ni, minta maaf lah, kadang-kadang dia nak cepat, soft, dia kata soft pertama nak dia dapat, sebab tu sepatutnya dia hormat kepada apa, kepada orang yang boleh berdiri. Maksudnya dia hormat orang berdiri, boleh berdiri. Tapi kalau contoh orang yang boleh berdiri pun lambat sampai, ni lah maknanya yang menjadi masalahnya. Tak apalah, bagilah orang yang berada di atas kursi, tak apa, disilakan. Sebab tu kena hormat. Maknanya jangan dia duduk tengah-tengah sah pula. Dia kena duduk tepi-tepi. Dia bukan kita nak mengasingkan dia. Kita bukanlah dia kata nak memulaukan, tetapi kita nak menghormati orang yang dalam keadaan solat tersebut. Baik. Maka tuan-tuan, itu berkenaan tentang solat orang yang sakit. Baik. Kadar bacaan sir, hikmah takbiratul ihram dan tenang dalam solat. Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab bahawa bacaan sir, iaitu secara perlahan, paling kurang hendaklah dapat didengar oleh diri orang yang sembahyang itu sendiri. Jika dia sihat, bagus pendengarannya dan tidak ada menghalang padanya sama ada membaca laju atau lainnya. Maknanya bacaan-bacaan tersebut perlu didengar secara tertil. Maknanya perlu dia faham apa yang dia baca. Maksudnya apa yang dia baca, dia boleh dengar huruf-huruf satu persatu.
Ha, kalau contoh kita lihat dalam keadaan solat tarawih, alhamdulillah. Ha, kita nampak imam-imam ni ada dia solat alhamdulillah, maknanya sebutan tu elok satu per satu per satu sebutan. Ha, tapi ada satu tempat ni tuan-tuan, seorang pelajar tahfiz. Sebutan tu dia bawa 20 rakaat tapi sebutan ni memang grade A lah nak bagi. Ha, tengok orang semua puji. Rupa-rupanya dia antara salah seorang pelajar di sinilah, di antara salah seorang pelajar tahfiz yang satu hari dia boleh habis 6 juzuk. Ha, hebat tak hebat? 6 juzuk dia boleh habis. Ha, satu hari. Satu hari dalam keadaan satu hari tuan-tuan. Dia maknanya di tasmek tu dia boleh menghabiskan 6 juzuk. Maknanya 6 kali khatam. Khatam Quran hebat. Mana di antara pelajar yang jarang-jarang lah dijumpai. Bila mana anak nampak, dia memang anak tengok dia. Dia jadi imam tu memang ada sebutan-sebutan dia Allahu Akbar. Dah belajar kan, orang belajar orang tahulah. Dia selalu mengulang-ulang dia punya bacaan hafazan tersebut. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Bacaan dengan bacaan, walaupun dia laju tapi kita dapat faham. Maksudnya kita dapat memahami iaitu huruf-huruf yang dibacakan. Semua ini bacaan dapat didengar oleh sendiri, bersifat umum dan berlaku sama ada dalam bacaan Al-Quran ataupun takbir ataupun tasbih ketika rukuk dan yang lainnya. Begitu pula dalam tasyahud, salam dan doa sama ada wajib ataupun sunat. Ha, maknanya semuanya walaupun perlahan secara sir, maka wajib kepada dia itu mendengar dirinya sendiri. Maksudnya dengar diri sendiri pun kita tak boleh nak cakap. Pun tak pasti nak bercakap macam mana keadaan tersebut. Lainlah kalau contoh dia ada pendengaran something. Something pendengarannya tuan-tuan, maka bagaimana keadaan tersebut, mungkin dia sehingga dia boleh mengganggu orang sebelah. Tapi janganlah sampai datangnya haram, kan? Haram seseorang itu, maknanya sehinggakan dia datang haram disebabkan gangguan keseluruhan. Maksudnya seluruh surau ni dengarkan akan suaranya. Maksudnya di situlah yang dikatakan. Sebab itu disebutkan di sini, iaitu bacaan Quran, takbir dia ataupun tasbihnya ataupun ketika rukuknya. Maknanya kalau contoh bersederhana saja, Allahu Akbar, kan? Ataupun dia Allahu Akbar, dia dengar saja di dirinya tuan-tuan, tidak membawa masalah. Tidak membawa masalah dan tidak dikira sebagai gangguan-gangguan kepada jamaah-jamaah lain. Lain kalau tuan contoh dia menjerit macam suara imam dah. Imam dah pakai mic, kan? Orang dengar pula duduk sana tuan-tuan. Maksudnya ni gangguan. Ini panggil sebagai gangguan. Baik. Maka mengikut Al-Qadi Iyad, ketika mengatakan tentang hikmah dibukakan solat dengan takbir, ia bertujuan untuk menghadirkan kedua kepada orang yang bersembahyang rasa kehebatan Allah dan menumpukan perhatian untuk berkhidmat kepadanya, berdiri di hadapannya agar memenuhi hati dengan rasa kehebatannya. Oleh itu hatinya menjadi hadir bersama mendirikan solat, melahirkan kehusyukan dan tidak lalai. Maknanya datang kehusyukan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka orang-orang yang berjaya. Orang berjaya siapa dia? Iaitu orang yang dalam keadaan solatnya khusyuk. Khusyuk. Maka bukan mudah kita itu nak mendapatkan kehusyukan. Kadang-kadang bukan mudah. Kadang-kadang kita solat subuh ni pun tuan-tuan, Allahu Akbar, bukan mudah nak mendapatkan kehusyukan. Kadang-kadang solat subuh, Allahu Akbar. Dalam solat tersebut tuan-tuan masih fikir lagi. Ni Tok Siak buat apa sarapan hari ni? Contoh je. Maknanya contoh, kita bagi contoh. Maknanya kadang-kadang terlintas tu, dia kata nak dapatkan khusyukan bukan mudah. Nak jadi macam sahabat ni pun bukan mudah.
Sebab tu sahabat ni sampai kena panah pun. Waktu bila dia nak cabut? Waktu ketika dia solat. Sehingga tak sedar. Kita kena gigit nyamuk pun dah sedar. Kena gigit semut pun dah tersedar kan. Ha, ni dia kata. Nak mendapatkan kehusyukan bukan mudah. Tapi yang paling penting usaha. Ha, ikhtiar. Kita nak mendapatkan kehusyukan. Kehusyukan tersebut. Ha, maknanya bukan dikatakan khusyuk ni waktu pada waktu kita hayal. Ha, tak. Ha, maknanya hayal ni lain. Ha, lain ni kadang mengelamun pergi tempat lain. Ha, ni yang sangat-sangat berbahaya. Ha, kadang-kadang sampailah dia dia dah baca dah. Amin kan. Ha, dia dah ikut imam. Amin. Sampai dia terlupa nak baca Fatihah. Ha, ni bahaya. Ha, terlupa nak membaca suratul Fatihah. Sedangkan surah Fatihah ni wajib. Wajib dia membaca suratul Fatihah. Maka bagaimana keadaan tersebut? Ha? Dia sedar-sedar saja tuan-tuan, dia belum baca. Maknanya, dia wajib untuk membaca suratul Fatihah tersebut sehingga jangan sampai imam melebihi daripada tiga rukun. Ha, maknanya kena jaga ha, dari sudut tersebut. Lain kalau contoh dia contohnya tuan-tuan, dia maksudnya dia solat sendiri. Dia solat sendiri, dia lupa baca Fatihah, tiba-tiba dah rokok dah. Ha, macam mana keadaan tersebut? Adakah solatnya boleh diteruskan? Boleh. Ha, boleh diteruskan dengan cara apa? Dengan cara dia kena ulang balik. Maksudnya ulang balik, dia kena berdiri balik. Ha, berdiri balik, dia baca Fatihah, baru dia rokok. Kemudian barulah sujud apa semua. Ha, dia baru buat ha, maknanya dia kena lakukan sedemikian. Ha, berbeza kalau contoh dia berimam. Ha, berimam kalau contoh dia dah rokok. Ha, tapi kena ingat bahawa perlu diingat bahawa kalau contoh mereka itu tuan-tuan solat sendiri, dia berdiri tadi tuan-tuan, masih lagi dia fikir, aku dah baca Fatihah belum? Aku baca Fatihah belum? Maknanya memakan masa yang agak lama. Maka automatik dia punya solat batal. Ha. Dia kalau contoh dia masih dalam keadaan rokok tadi tuan-tuan, dia fikir, aku dah baca Fatihah belum? Oh belum. Dia terus Allahu Akbar, dia kena berdiri tegak, maka dia bacalah surah Fatihah tersebut tanpa ada ragu-ragu, tanpa ada was-was. Ha. Tanpa ada ragu-ragu dia baca Fatihah, kemudian barulah dia rokok balik. Ha. Ini dari sudut di antaranya yang dipanggil sebagai tertib. Tertib kita melakukan ibadah solat tersebut. Baik. Maka takbiratul ihram wajib dilakukan dengan berdiri kerana syarat takbiratul ihram ialah berdiri. Ha, wajib. Maka bagi yang berkuasa, maksudnya bagi berkuasa ni contoh, dia boleh jalan, dia boleh naik motor, dia boleh maknanya dia boleh dalam keadaan tersebut, kecuali kalau contoh dia dah duduk memang tak boleh bangun. Ni lainlah. Ada keistimewaan. Terdapat keadaan orang yang masbuk dan kerana ingin cepat mengikut imam, iaitu rokok, lalu ia bertakbiratul ihram dalam keadaan rokok tanpa berdiri dahulu. Maksudnya berdiri terlebih dahulu. Dalam keadaan sebegini, takbiratul ihramnya tidak sah. Maka tak sah solatnya dan boleh membawa kepada solatnya batal. Maknanya tak sah lah akan solatnya. Kalau contoh dia datang Allahu Akbar, dia terus rokok, tak boleh, sebab takbiratul ihram itu adalah wajib. Ha, dia takbiratul Allahu Akbar, barulah dia rokok. Ha, dia kalau contoh sedemikian, barulah dikatakan sebutan takbiratul ihram dengan niat tadi tuan-tuan. Ha, dengan niat tu wajib, maka barulah dia rokok. Kalau contoh dia berselisih, contoh dia berselisih tuan-tuan, dia berselisih, dia Allahu Akbar, baru dia nak rokok, tiba-tiba imam dah bangkit. Tidak dikira sebagai satu rakaat. Ini tidak dikira sebagai satu rakaat. Maknanya kalau contoh dia masih lagi dalam keadaan rokok, dia dah kira. Maknanya dikira sebagai satu rakaat. Pada contoh imam, dia rokok tadi tuan-tuan, dia masih dalam keadaan rokok, kemudian siapa tadi? Kemudian apa, makmum pun dia rokok, maknanya dalam keadaan serta. Kalau contoh dia berselisih ni tak boleh dah. Tidak dikira sebagai satu rukun. Ni lah satu rakaat. Tidak dikira sebagai satu rakaat.
Ha, baik. Maka solat hendaklah dilakukan dengan tenang. Inilah dikatakan dengan tenang sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza uqimatus shalah fala ta'tuha wa antum tas'un wa atuha wa antum tamshun fama adraktum fasallu wama fatakum fa atimmu. Jika solat telah didirikan, janganlah kamu mengikutinya. Cuba mendapatkannya sambil berlari, tetapi dapatkanlah ia sampai berjalan. Apa yang kamu dapatkan, maka lakukanlah solat itu, dan apa yang tertinggal darinya, maka sempurnakan. Maka sebab itu dia kata dapatkanlah. Ha, dia kata dapatkanlah sampai ia berjalan. Ha, maknanya kita perlu mendapatkan, cuba mendapatkannya solat itu, apa yang didirikan. Ha, jangan kita ikut. Ha, maksudnya kita perlulah menjaga baik. Ha, ini berkenaan tentang apa? Iaitu berkenaan tentang kadar bacaan, berkenaan tentang takbiratul ihram. Maka mengikut khilaf ulama tentang meletakkan tangan selepas takbiratul ihram. Selepas takbiratul ihram, melepaskan kedua-dua tangan di sebelah rusuk. Ini adalah pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama Malikiyah untuk solat fardu. Ha, meletakkan tangan di bawah dada dan di atas pusat mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Ini juga pendapat mazhab Maliki dalam solat nawafil iaitu sunat. Cara ini telah disebutkan di dalam 20 buah hadis yang diriwayatkan oleh 18 orang sahabat daripada tabi'in. Meletakkan di bawah pusat mengikut ulama Hanafiyah. Ini juga pendapat ulama Hanabilah. Maka dalil daripada mazhab Asy-Syafi'i yang disebutkan daripada hadis Wa'il bin Hajar, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahul yumna ala yadahil yusra ala sadri. Aku telah bersembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya. Ha, mereka berkata yang dimaksudkan dengan dada ialah yang penghujungnya, maka jadilah tangan di bawah dada sebagai perbandingan karinah tahta sadri, bawah dada. Hikmah meletakkan kedua-dua tangan di bawah dada ialah agar kedua-duanya berada di atas anggota yang paling mulia iaitu hati. Kerana hati berada di bawah dada kita. Ha, maknanya kita letak tadi tuan-tuan. Ha, di bawah dada di antara dada dan pusat tadi kan. Ha, maknanya ini yang maknanya kalau contoh kita ni Allahu Akbar, dia jangan duduk tepi sangat. Ha, maknanya kalau contoh di agak-agak tepi ni, di tepi sedikit, tepi sikit, jangan tepi sangat. Kalau tepi sangat dia jadi apa? Dia jadi zapin tuan-tuan. Ha, dia zapin. Ha, maknanya dia agak-agak tepi sedikit sahaja. Ha, di tepi sikit. Macam-macam lah orang takbiratul ihram ni tuan-tuan. Ha, kalau contoh kita tengok dia mengangkat tangan ni macam-macam. Kadang-kadang Allahu Akbar, dia belokkan sedikit lah apa. Tak tahulah sampai mana. Allahuakbar. Kadang-kadang dia Allah sikit je. Allah. Ha, dia letak. Kadang-kadang ada Allahu Akbar. Ha, dia macam-macam lah cara. Ha, sedangkan maknanya pahala. Ha, setelah dia kata pahala sunat tu tak dapat lah. Ha, dari sudut sekiranya dia tidak melakukan dengan sebaik-baiknya. Ha, yang paling penting tahta sadrihi, ketika kita meletakkan tangan tadi, meletakkan tangan. Ha, macam-macamlah orang Arab, macam-macam cara dia. Kadang-kadang dia letak bawah saja. Ha, kita nampak dia letak bawah saja. Ha, dia macam-macam cara-cara. Ha, dia maknanya dia mengikut pendapat-pendapat di kalangan ulama'nya. Baik. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, Ibn Huzaimah meriwayatkan hadis daripada Wa'il bin Hujr bahawa Nabi SAW meletakkan kedua tangannya di atas dada ala sadari.
Sedangkan menurut riwayat Al-Bazzar di sisi dekat dada, an inda sadrihi, walaupun riwayat yang mengatakan di atas dada itu sahih, namun pendapat Ibnu Munzir bahawa hal itu tidak ada kejelasan yang nyata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di atas dada, maka orang boleh memilih. Boleh pilih. Sebagian ulama mengatakan apa yang dimaksudkan dengan atas dada bukanlah secara zahir, tetapi maksudnya ialah berhampiran dada. Kenyataan zahir boleh difahami dengan lafaz inda sadrihi, di sisi ataupun dikatakan dekat dada. Maka riwayat Al-Bazzar menyebutkan mengikut para ulama menghimpunkan riwayat lebih baik jika ia memungkinkan. Maknanya mungkin ada kita nampak orang solat macam ni atas kan, Allahu Akbar, maknanya terpulanglah kepada beliau. Nak buat mana-mana pun tidak membawa masalah. Tapi kita pegang kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i diletak di bawah dada. Di bawah dada. Kerana apa? Kerana hati berhampiran dengan dada kita. Kalau tuan-tuan cuba solat. Contoh kita solat kan. Takbiratul Ihram. Allahu Akbar. Kan? Tekankan sedikit. Dia akan rasa lain. Cuba tekankan sedikit. Bukan kita kata kita lapar. Bukan maksudnya kita lapar, tapi tekankan sedikit. Ada rasa lain. Mungkin kita sekarang tak rasa. Tapi cuba. Cuba kita buat. Anak pun nak bagi tahu pun payah juga kan. Maknanya kita cuba buat macam mana orang yang dalam keadaan solat tu diletak kemudian ditekankan sedikit. Ni pahala-pahala sunat. Pahala kita ambil pahala sunat tersebut, kita tekankan sedikit. Makin ada rasa lain. Maksudnya rasa lain, wallahualam. Macam mana nak kata, wallahualam. Tuan Imam tahu. Macam mana keadaan tersebut. Baik. Tuan-tuan muslimin, muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Hasan As-Saqaf menyebutkan di dalam kitabnya Sahih Sifat Salat An-Nabi bahawa tidak sabit riwayat yang sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam di atas dada. Adapun riwayat-riwayat yang menunjukkan baginda meletakkan di atas ala sadrihi dan di sisi dada inda sadrihi secara keseluruhannya menunjukkan baginda meletakkan kedua tangan baginda di atas pusat fauka sir, bukan di bawahnya dan bukan di atas kedua dada ataupun di tengkuk baginda. Sebab itu di dalam kitab Fathu Al-Qarib Al-Mujib, wa raf'ul yadaini inda ruku'i wa inda raf'i minhu wa wada'al yamin ala shimal wa yakunani tahta sadrihi wa fauqa sarwatihi. Dan di antara sunat hayat ialah mengangkat kedua tangan ketika rukuk dan ketika bangkit daripadanya dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan keadaan kedua-dua tangan itu adalah di bawah dadanya dan di atas pusatnya. Mana inilah yang disebutkan di dalam di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Maka ini juga pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam An-Nawawi kata apa? Meletakkan tangan di bawah dada dan di atas pusat. Inilah mazhab kita yang masyhur dan demikianlah pendapat jumhur terbanyak. Dalam pendapat Hanafi, pendapat beberapa imam lainnya adalah menaruh kedua tangan di bawah pusat. Menurut Imam Malik, boleh memilih antara kedua tangan di bawah dadanya atau melepaskan di bawah ini pendapat jumhur dan mazhab dan yang masyhur pada mereka. Maka tuan-tuan, dari penjelasan Imam An-Nawawi perlu maknanya kita boleh fahami bahawa pendapat jumhur adalah meletakkan kedua tangan di antara dada dan pusat. Di antara maknanya di tengah-tengah lah. Di antara. Sebab itu pendapat Imam An-Nawawi. Baiklah tuan-tuan muslimin, muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, itulah yang dikatakan serba sedikit berkenaan tentang meletakkan tangan kita, berkenaan tentang niat, berkenaan tentang apa lagi tadi, iaitu berkenaan tentang
iaitu niat kita, orang yang sakit, bagaimana keadaan-keadaan orang yang sakit ketika dalam keadaan solat tersebut. Begitulah orang yang sakit ketika dia payah untuk mengambil wudu. Ini cara-cara mereka itu untuk melakukan ibadah-ibadah solat tersebut. Baiklah, anda buka kepada tuan-tuan untuk mungkin ada persoalan-persoalan yang boleh kita kongsikan pada pagi ini. Baik, dipersilakan. Jemput. Solat malam. Okey. Oh, zaman Nabi. Okey. Tengah-tengah malam. Okey, baik. Okey, itulah yang dikatakan sebagai dituntut. Berkenaan tentang dituntut ni, maksudnya dituntut untuk kita melakukan qiyamul lail, iaitu berkenaan tentang qiyamul lail. Yalah, biasanya benda-benda yang kita lakukan iaitu qiyamul lail tersebut adalah solat tahajud, solat-solat yang mudah. Ini dari sudut yang mudah, tetapi dari sudut solat tasbih, ini yang payahnya. Ini maksudnya yang payahnya untuk dilakukan solat tasbih ni secara individu. Tu payah. Maksudnya individu ni jaranglah orang buat secara bersendirian. Sebab itu kita memerlukan semangat. Maksudnya semangat secara berjamaah. Maknanya seseorang itu, maknanya orang yang menjadi makmum ni wajiblah kepada mereka untuk makmuman. Maknanya makmuman untuk mengikut kepada imam tersebut. Maknanya contoh dia solat tahajud ataupun dia solat tasbih tadi mengikut imam. Bagaimana keadaan dikatakan cara mengikut imam. Ini biasalah kalau contoh dia nak buat di rumah, terpulang kepada masing-masing. Yang dilakukan memanglah kita mengikut, tidak ada disebutkan bahawa dengan cara solat sunat, kecuali solat sunat apa, solat sunat tarawih kan. Solat sunat tarawih yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi solat sunat-sunat yang lain maknanya secara individu. Kalau contoh dia nak buat solat di surau ataupun di masjid, tidak membawa masalah kerana mungkin dia nak menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan cara apa, dengan cara berjemaah tadi, lagi nak memberi semangat kepada seseorang itu, lagi-lagilah di dalam bulan Ramadan. Lagi-lagilah di dalam solat tasbih tersebut. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang ada di kalangan satu-satu masjid ni tuan-tuan, dia hanya berjamaah tadi solat tasbih dia buat. Mungkin ada imam-imam yang buat sedemikian. Kita mungkin pernah dengar ataupun jarang-jarang kita dengar tuan-tuan. Time qiyamul lail tadi tuan-tuan, maksudnya pihak pentadbiran mengumumkan, dia kata malam ni kita ada buat qiyamul lail. Sampai-sampai saja contohnya tuan-tuan, sampai-sampai saja tengok-tengok, kenapa tak buat jemaah? Maknanya tahajud, taubat, semua buat masing-masing. Sampai solat tasbih, imam pun umum. Imam kata, okey, kita nak mulalah solat tasbih. Kita kadang-kadang ada yang tak tahu, kutang kanting tuan-tuan. Maknanya, kutang kanting, bila nak buat solat, buat solat tahajud, solat tahajudnya, solat taubatnya kan, solat-solat sunat yang lain. Maka tidak membawa masalah. Kerana apa? Kerana tasbih tadi tuan-tuan, kita memerlukan kepada pimpinan-pimpinan. Inilah sebab apa kadang-kadang kita ni terlupa. Berapa kali? 15 kali? 10 kali? Maknanya nak cukupkan tadi tuan-tuan sehingga 300 kali sebutan tadi kan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai 300 kali nak mencukupkan iaitu tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maknanya tu solat tasbih, kadang-kadang ada yang imam buat sedemikian. Kadang-kadang dia buat sekali solat tahajud,
taubat. Maknanya niat, niat tetap ialah itu kepada makmuman. Ada wajib kita sebagai makmuman untuk mengikut mengikut imam tersebut. Baik. Jemput. Tasbih. Dah cukup. 11. Okey, baik. Maknanya baik. Tuan-tuan muslimin, muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau contoh tasbih tadi, kita maknanya dah yakin. Yakin bahawa kita dah cukup 10. Kita pun memang dah kira kan, tangan kita pun dah bergerak. Cukup. Cukup 10. Tapi tiba-tiba dia kata imam baca 11, tak tahulah mana dia cukup ke ataupun dia terlebih tadi tuan-tuan, maka kita kena yakin kepada diri kita. Maknanya bukan kita nak melebihi imam. Maksudnya tidak bermaksud kita melebihi imam kerana itu adalah perkara-perkara yang sunat tadi tuan-tuan. Tapi imam pun dia perlu dia tahu, maknanya dia yakin bahawa dia pun cukup 10. Cukup 10 sehingga maknanya dia kena mencukupi sebagai, dikatakan jadikan sebagai 300 sebutan tersebut. Dia maknanya maknanya di sini ada kena ada keyakinan kepada diri masing-masing. Tapi kadang-kadang makmum ni hanya ikut imam tadi. Subhanallah walhamdulillah. Sebab dia kadang-kadang apa tasbih ni tuan-tuan malam. Kadang-kadang kena waktu malam pula, kadang dia mamai. Cukup ke tak? Cukup ke tak? Dia hanya ikut imam. Sebab tu kadang-kadang imam ni yang semangat ni disebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, duduk belakang semua ikut semangat. Sebab anak pernah anak biasa pimpin di balai bomba tuan-tuan. Bawa pergi solat tasbih di balai bomba tuan-tuan. Allahu akbar. Yang jenis duduk belakang ni semua bomba. Jenis muda-muda. Dia semangat dia lain. Semangat kita pun dia jadi semangatlah. Ada semangat untuk kita memimpin dan sama-sama ikut. Sama-sama kan. Dia kata dalam keadaan solat tasbih. Sebab tu kena peka. Kita ni yang memimpin kena peka, yang jadi makmum pun kena peka. Supaya cukup untuk maknanya tu sebutan tersebut sebanyak 300 kali. Okey, baik. Silakan. Ada lagi? Jemput. Ketika qiyamulail. Dia ketika qiyamulail ni kalau sebut qiyam ni semua tu yang baik lah. Maknanya kita tak boleh, maknanya tak ada kata pilih satu kan. Ni kalau contoh qiyam. Okey, kalau biasanya yang cukup. Okey, biasalah kalau kebiasaan yang anda pimpin ni cukup untuk biasa kalau contoh mula pukul 4, pukul 5 boleh habis. Itu biasa yang anda bawa tahajud, taubat, tasbih. Cukup. Cukup. Tapi imam ni dia kena ambil peranan. Maksudnya bacaan tersebut lah. Tak perlulah dia kata terlampau panjang sangat. Dia pun kena hormat orang belakang. Sebab orang belakang ni pun sempat ke sahur, sempat ke sahur. Ni jam tuan-tuan. Ini biasa. Dia kena main peranan kat situ. Main peranan di situ supaya mana dapatkan cukup-cukup. Kalau hajat ni pandai-pandai lah. Sendirilah. Ni biasa dia kata. Okey, solat hajat masing-masing. Ni kalau contoh ketiga-tiga tadi dah mencukupi. Mana cukup dengan tahajudnya, dengan taubat, kemudian dengan tasbih. Yang makan masa sedikit ni tasbih tersebut. Tasbih ni dia makan masa. Sebab itu kadang-kadang terpulanglah kepada masing-masing untuk pimpinan tersebut. Kebiasaannya yang susah jamaah ni nak buat tasbih. Susah.
Maknanya payah dia nak buat tasbih tersebut. Dengan sebab apa? Dengan sebab banyak. Ha, banyak. Sebab itu kalau contoh ada pihak pentadbiran, dia kata melaksanakan qiyamul lail, ambil peluang. Sebab tasbih ni kita susah nak buat. Ha, sebab itu sekurang-kurangnya, sekurang-kurangnya dapat setahun sekali pun alhamdulillah. Ha, dapat tiap-tiap malam sebelum malam terakhir, lagilah baik. Dapat selepas daripada itu, lagilah baik. Ha, ini maksudnya. Ha, dia lagilah. Ha, terbaik. Maksudnya segitu. Kalau contoh sekurang-kurang dapat setahun sekali pun alhamdulillah. Maknanya ini tasbih. Ha, kita mampu buat sendiri, lagi baik. Maknanya dari sudut berjamaah ni, tu maknanya kita ni, solat tasbih tu, solat ketiga-tiga solat tersebut. Ha, ana rasa memang cukup lah kalau pukul 4 mula. Betul tuan memang? Pukul 4, pukul 5 boleh insyaAllah. Ha, dia biasanya boleh cukup. Ha, dia maknanya dari sudut imam tersebut lah yang mengambil peranan menghormati orang yang berada di belakang. Ha, dia kalau orang yang imam dia agak panjang sedikit, makmum dah mula lah. Ha, dia berapa? Dia takut sahur tu. Waktu sahur dia. Ha, dia jaga. Kita pun nak ngejaga juga orang yang sahur ni. Bukan kadang-kadang dari muslimat ni lah. Ha, dia balik nak masak lagi. Dia fikir tuan-tuan. Fikir nak masak ni macam mana, sempat ke tidak. Ha, mak, imam tak ada masalah. Dia balik-balik dia tahu ngap je. Dia siap dah. Ha, maknanya. Ha, ni. Maknanya kita hormat lah. Ha, dia kata saling hormat, menghormati di antara satu sama lain. Supaya tidak berlaku niat yang lain. Takut datang niat yang lain. Makanlah, apalah. Ha, ni supaya dia nak datangkan kesungguhan, nak mendatangkan kekhusyukan. Ha, iaitu solat sunat tersebut. Ha, baik. Ha, jemput. Tahajud. Ah, ya. Betul. Atau pulang. Atau pulang kepada masing-masing. Nak berjamaah boleh. Ah, ya. Ah. Solat tahajud kemudian baru taubat. Ada ikut turutan gitulah. Tapi kalau contoh dia nak taubat dulu pun tak ada masalah. Ha, dia tak adalah jadi hukum wajib di situ. Ha, dia kena tahajud dulu. Tapi kalau contoh kita ni pun tuan-tuan, sebaik-baiknya jangan tinggal lah. Ha, dia sebelum contoh kita biasa-biasa ni kan, kita tak buat qiyamul lail pun, jangan tinggal tahajud kita. Ha, dia banyak kelebihan-kelebihan ni. Ha, kalau contoh tak buat pun tak ada mendatangkan dosa. Tapi sebaik-baiknya. Ha, contoh ada seminit lagi kita kan. Seminit lagi. Allahu Akbar. Solat tahajud kejap. Dua rakaat. Ha, pada yang sebelum. Okey baik. Jemput. Dua tahu. Ha, dua imam. Taubat. Ajak. Ha. Ah, okey. Dia ada tak tidur malam. Ada juga. Okey, jap dulu. Okey. Tak okay, baik. Okay, baik. Okay, baik. Okay, dari sudut iaitu solat tahajud tadi, okay, doktor. Okay, berkenaan solat tahajud. Okay, berkenaan solat tahajud. Okay, hajat tadi, hajat tu, waktu bila-bila kita boleh buat.
Waktu bila-bila kita boleh buat waktu, ialah maknanya kecuali iaitu hukum solat yang jatuh haram tadi, maksudnya waktu yang tak boleh, waktu yang tidak sesuai. Tapi kalau kita ikut, kena ikut dari sudut majoriti lah, macam mana keadaan jamaah kita. Tapi yang pelik jugalah tadi, kalau contoh tak tidur ni, bukan apa tak tidur ni, dari sudut tak tidur tadi kan, maka perlulah kita ikut majoriti, bagaimana keadaan majoriti tersebut. Adakah dia tidur? Tapi ana rasa takkan tak tidur. Ada tak tidur? Pelik juga kan. Ada tak tidur malam. Ada waktu-waktu. Wallahu a'lam lah. Ni tak boleh nak disebut, mungkin dia shift kan. Malam. Wallahu a'lam. Orang terpilih. ya. Apa? Tahajud 2 rakaat. Tahajud 2 rakaat, taubat kita 2 rakaat. Lepas tu tasbih yang seelok-eloknya dia 4 rakaat. Maknanya 2 rakaat 2 rakaat. Mana? Boleh, tak ada masalah. Tapi kan sebab kita nak menghormati yang lain, sebab tu kita buat 2 je. Untuk menghormati yang lain, ataupun dia kata masa, kita nak jaga masa tersebut. Ya, ikut dia ni. Tapi ikut, maknanya ikut kesesuaian lah masa itu. Okey, baik. Doktor tu lah dia kata tadi. Maksudnya di sini kita ikut majoriti macam mana keadaan tersebut. Tapi kebiasaannya sebab tu dia lakukan solat tahajud tersebut. Bukanlah maksudnya satu ketetapan yang bahawa tak tidur tak boleh buat solat tahajud. Ni bukan satu ketetapan. Dia bukan menjadi satu ketetapan tersebut. Kalau contoh dia nak buat juga pun tak ada masalah. Betul Tuan Imam? Betul tak? Tuan Imam ni dia hebat ni. Dia berilmu, dia tahu, dia diam je. Okey, baik. Okey, jemput. Ni. Tu ikut adilah, itu ikut, kena ikut macam mana pentadbiran lah. Pengerusi kata gitu-gitulah. Bukan kita maksudnya. Betul. Tapi ana memang tak nafikan lah. Semua macam tu. Semua masjid, surau dia buat macam tu. Waktu kiamulain dia buat gelap-gelap sikit. Dia kadang-kadang makmum ni bukan apa. Makmum dia kata kalau gelap-gelap ni takut tidur. Betul tak? Betul kan? Dia kadang-kadang takut tidur. Dia sebenarnya tidak membawa masalah pun. Gelap. Maknanya kalau contoh dia gelap tu supaya nak datangkan kehusyukan, betul. Kata doktor tadi, supaya kita nak mendatangkan kehusyukan. Dia datang zub berbeza dari sudut apa, dari sudut qiam dengan solat fardu. Dia nak membezakan dari situlah. Dia kita nak datang kehusyukan, nak datangkan zub kita ni tuan-tuan, semangat. Semangat kita walaupun ke dalam keadaan kita ni, dalam keadaan kita ni apa, lemah longlai, dalam keadaan kita ni apa, ngantuk-ngantuk pun kita semangat. Tu berbeza dari sudut solat-solat, dia kata solat fardu tadi tu. Okey, baik. Okey. Silakan. Tersasul tadi ya. Tersasul. Usali. Dia pakai mic. Okey, baik. Kalau contoh dia sempat tadi dia perbetulkan sebelum takbiratul ihram, contohlah
sebelum dia takbiratul ihram, maka dia kena betulkan balik. Kalau contoh dia dah takbiratul ihram, Allahu Akbar, orang yang makmum ni dia faham, dan dia satu lagi dia belajar, dia tak ada membawa masalah, kan? Dia tak membawa masalah kepada makmum kalau contoh dia faham dan dia belajar. Dia kalau dia belajar, dia tahu, oh imam ni mulut, maknanya lafaz saja salah, tapi niat dia dah betul. Maknanya tak ada masalah, maknanya kita pun yakin. Duduk belakang ni kita yakin. Anggap tersasul. Jangan pula kita anggap, oh dia ni niat pun salah. Maknanya, out lah. baik. Dia tak perasan. Dia sebab tu lafaz. Lafaz saja tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, baik. Sama. Ustaz, imam semayang maghrib. Semayang maghrib, imam dia lupa jadi imam. Maksud saya, kalau jadi imam, dia kena baca imaman. Diam-diam untuk baca apa ni? Imam. Kuat-kuat. Maghrib. Oh, dia baca perlahan. Dia baca slow. Dia tak baca langsung, Ustaz. Maknanya, Al-Fatihah dia kena baca kuat, kan? Ya, ya. Maghrib, dia kena baca maghrib. Imam kena baca kuat. Dia tak baca kuat. Jadi, bila saya makmum, saya dah Allah wakbar, saya baca Allah wakbar, baca itu, tiga. Iftitah. Jadi, saya tunggu juga. Imam kita dah baca Al-Fatihah ni. Okay, so jadi saya tersilap lah, mana tersilap, saya sepatutnya ikut imam. Saya tak ikut, jadi saya dah keluar. Ufarakah? Saya keluar sebab saya tak baca Fatihah. Okay. Jadi bila imam naik tadi, saya baru saya join. Mana saya tinggal satu rakaat dah. Okay, itu tak apa. Tapi apa adakah semayang maghrib itu okay sebab imam tak baca ataupun tak apa? Okey, baik. Ke situ maknanya, kalau contoh dia tak baca lama sangat, maknanya yang makmum ni kena ambil peranan. Peranan maknanya sebut subhanallah. Sebutlah subhanallah. Maknanya cakap, beritahu dia, dia kata subhanallah. Mungkin dia terlupa, orang penat kan. Orang penat kerja ni kadang-kadang, biasalah, kadang-kadang dia terlupa. Dia nak baca, baca apa, bacaan yang kuat. Maksudnya subhanallah. Jadi kalau contohnya kita ni tadi tuan-tuan, kalau contohnya dia baca, dia buat tak tahu je kan. Rupanya pada rakaat kedua dia baru ingat. Dia baru dia kata, solat maghrib. Baru dia teringat. Dia baca, baru baca kuat. Kita pun duduk belakang ni tuan-tuan, maknanya kena, boleh ikut imam. Boleh ikut imam walaupun contoh dia dah baca perlahan, tapi kita pastikan bahawa Fatihah kita baca. Kalau contoh tak baca, maka tak sah. Ni je. Sebab itu dia kata apa? Lam yaqra bi Fatihatil kitab. Fahiya khidajun. Hiya hidajun. Hiya hidajun ghairu tamam. Maka ia cacat. Rasulullah kata apa? Fahiya khidajun. Cacat. Ghairu tamam. Tidak sempurna. Maknanya tidak sempurna ni maksudnya tidak sah. Lam yaqra bi Fatihatil kitab. Barang siapa yang tidak membaca Fatihatul kitab. Maknanya kita pun, maknanya contoh, jangan sampai imam itu melebihi daripada tiga rukun. Kita baca Fatihah tadi. Kemudian maknanya barulah dia sedar pada rakaat kedua. Maknanya kita pun ikut imam tersebut. Maknanya tak adalah berlaku mufarakah di situ. Dia kadang-kadang biasalah. Tapi pernah berlaku ke? Pernah berlaku sedemikian? Ada sekali. Ni tak apalah. Yang paling penting, kalau contoh kita dah tahu sekarang, mengambil peranan. Makmum belakang mengambil peranan. Terutamanya yang bertentangan dengan imam. Ini terutama. Terutama yang bertentangan dengan imam. Kalau contoh, belakang pun hayal, sebelah kiri kanan ni kena ambil peranan. Sebelah kanan dia, sebelah kiri, ambil peranan. Subhanallah. Okey, baik. Okey. Mengangkat tangan. Nabi buat. Okey, itu tidak, mana tidak disebutkan. Wallahu alam.
Tuan pun tak pasti keadaan tersebut kan. Dia angkat tangan, letak macam ni ke, macam ni ke, kan. Allah Alam. Ada yang tak akad, itu pendapat-pendapat lah dari sudut mazhab tersebut. Maknanya kalau contoh, ada yang kata tanpa ada, dia kata doa kunut. Kalau contoh kita pergi ke, apa, doa kita pergi ke mana? Mekah ke apa kan? Tapi kalau contoh syekh-syekh biasanya yang ada, dia syekh-syekh Azhar ni tak ada, dia masalah doa kunut, dia ada yang melaksanakan doa kunut, ada yang tak melaksanakan. Dia berpegang kepada doa, doa kunut tersebut. Dia ada, ada yang buat, ada yang tak. Dia berpegang kepada apa, mazhab, mazhab dia orang. Dia bukanlah dia kata apa, Wahabi kan. Dia tak kata sedemikian. Dia ada pandangan-pandangan, pandangan-pandangan dia orang. Kita berpegang kepada Imam Syafi'i, kita ikut doa, doa aku, doa kunut tersebut. Okey, baik. Jumpa ibu. Okey. Ah, ya. Itu kalau kita ada jemaah, ada jemaah lain. Okey, okey. Kita tak ada jemaah belakang. Kita tak ada jemaah belakang. Yang depan, yang sebenarnya kita pun tak penuh. Jadi maknanya ada kosong lah. Jadi kita kena letak belakang. Maknanya kita pilih tanpa dengan jemaah. Sama, betul. Tetapi kita takut. Takut. Jemaah yang datang lewat. Itu maknanya, sebab tu Ana sebutkan tadi, beranggapan bahawa tak ada jamaah. Maknanya dah tak ada jamaah. Bukan maksudnya dia kata, kita duduk saf kedua ni, maknanya ada, masih ada lagi jamaah. Kalau contoh yang dah duduk belakang kali tu, maknanya sebab itu dia katakan digalakkan kepada orang yang berkerusi ni. Contoh, orang yang berkerusi ni berada di belakang. Di belakang sekali, maknanya tak ada dah jamaah, tak ada dah jamaah lain. Ni berkeyakinan lah. Kalau contoh dia duduk depan-depan lagi, ni biasanya kalau contoh kita ni di kalangan jamaah ni, kita dah faham dah berapa ramai saf kita kan, berapa banyak dia kata saf yang akan kita susun. Tapi kalau contoh masih saf ketiga, kita tahu dah ada lagi saf yang keempat, maknanya lebih elok lah kita hormat kepada orang yang masih berada di belakang kita. Dia hormat maknanya keadaan tersebut. Kalau contoh solat Jumaat, maknanya kita dah duduk belakang tu, dah standby ataupun dah tepi ni. Kalau contoh kita nak sebaik-baiknya kita duduk belakang tadi. Ni kadang-kadang biasanya orang-orang, tak dinafikan lah orang-orang veteran ni tuan-tuan. Dia nak juga soft pertama padahal dia dah pakai kerusi. Bukan kita tak hormat dia, tapi hormatlah orang yang boleh berdiri tegak ni, ikut sama-sama ni kan. Maknanya dia pun kena faham. Dari sudut orang ni, bukan dia lama makin muda, dia makin lama semua makin tua, dia akan rasa. Memanglah kita ni kan, kita kata kita tak berkerusi, tapi akan rasa juga. Bagaimana wallahualam, adakah dia terus duduk terus kan, ataupun dia terbaring terus, wallahualam. Okey, baik. Itu sajalah. Okey, sekadar ini. Okey, sekali jemput. Okey, baik. Kita baca, kita sembahyang, kemarin kita Allah Akbar, kita baca Fatihah, kita baca apa-apa. Kita saja yang dengar, mari baik. Kita saja yang dengar, mana Allah Akbar, kita baca, kita sendiri yang dengar. Okay. Jangan bagi orang lain dengar, sebab kita berlaku orang lain. Tetapi kebiasaannya kita sembahyang apa pun, maghrib, isya, ketika imam Allah Akbar, ramai orang Allah Akbar, dengar suara dia baca. Fatihah. Okey. Dia baca Allahu Akbar dengan kuat. Okey. Keduanya ialah kita ada imam, kadang-kadang ada imam kedua, ada imam ketiga. Maksud saya ialah imam pertama cantik, Allahu Akbar. Kita nak ikut. Tapi ada belakang ada imam kedua,
Ha, baca angin kuat. Kalau itu biasanya kadang-kadang itu imam. Hmm. Okay, okay. Okay, baik. Okay, nasihatlah. Okay, tadi kalau di sudut mengikut dari sudut pendengaran dia lah. Kadang-kadang pendengaran yang normal, okay, tak ada masalah. Kan? Dia kata, pendengaran yang tak normal ni yang menjadi masalah. Maksudnya mungkin ada something kat telinga dia kan. Something telinga dia tak dapat mendengar dengan jelas. Tetapi yang paling penting adalah dia hanya mendengar kepada dirinya saja. Kalau contoh dia ramai-ramai, dia takbiratul ihram, itu tak membawa masalah kan. Dia sama-sama Allahu Akbar, dia sama-sama kuat. Itu tak membawa masalah. Yang menjadi masalah yang bang cakap tadi, yang menjadi masalah orang yang kedua yang belakang ni, itu dah sedang baca Fatihah, padanya datang gangguan kepada itu, maka boleh menyebabkan apa? Makruh. Kan? Makruh kepada orang yang melakukan bacaan yang terlampau kuat disebabkan gangguan kepada orang lain. Bukan apa, takut something kat telinga dia. Sebab tu kalau orang yang ada something ni, pakailah apa yang patut supaya tidak mengganggu orang lain. Maknanya pendengaran-pendengaran yang tersebut kan. Maknanya hati-hati dari sudut kita melakukan ibadah-ibadah solat tersebut, jangan sampai iaitu mengurangkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagilah jangan sampai menjadi haram kepada seseorang itu sehingga disebabkan seseorang itu batal solatnya ataupun disebabkan seseorang itu menjadi gangguan yang teramat. Ini kena hati-hatilah dari sudut solat kita menghormati, kena hormat menghormati di antara satu sama lain. Begitu jugalah yang dikatakan sebagai apa, kita redha meridai di antara satu sama lain. Baik. Itulah sebersikit. Apa dia maksudnya? Ai tak boleh. Takbiratul ihram tu kena dengar. Dia bukan kuat yang terlampau. Maksudnya kuat tu agak-agak kita dengar saja. Perlahan. Ini kalau kita sembahyang sekali tu tak ada masalah. Kita nak sebut Allahu Akbar, boleh. Maksudnya kita, maknanya kalau contoh dalam keadaan serentak, yang maksud abang tadi, maksudnya ketika kita dah takbiratul ihram semua, tiba-tiba dia duduk dah belakang, dia pula kuat Allahu Akbar. Maknanya datang gangguan menjadi, bolehnya menyebabkan apa? Gangguan kepada orang lain. Maknanya sekadar dia mendengar diri cukup. Maksudnya kalau contoh dia kata sama dengan bacaan Fatihah, okey, lagi baik. Yang datang kemudian ni maksudnya. Datang kemudian tiba-tiba dia kuat pula satu surau dia dengar. Ni contoh. Satu surau dia dengar, ataupun dia kata dia boleh pendengaran yang normal. Maksudnya kalau contoh dia ada something, dia punya telinga dia tak boleh dengar, maknanya sekadar apa yang dia boleh dengar. Ni maksudnya sekadar apa yang dia boleh dengar. Ni kerana maknanya dia atas kemampuan pendengaran seseorang itulah. Tu maksudnya lah. Okey, baik. Okey. Maksudnya Amin? Itu kuat. Itu kuat. Itu bacaan kuat sebab itu disunatkan. Disunatkan kita mengaminkan. Sebab itu kalau sunat, itu di antara sunat hayat. Sebab itu kalau contoh, kita hatta sampai Imam Asy-Syafi'i kata apa, hatta kita sampai berada di luar sekalipun, kalau contoh kita mendengar apa imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita ni disunatkan untuk mengaminkan sekali, walaupun kita bukan dalam keadaan solat. Ni sunat sampai hatta kita hantar sunat. Yang tidak itu bukan dikira sebagai gangguan. Maknanya kita mengaminkan, membenarkan. Okey, baik. Okey, sekadar itu dulu.
Moga-moga apa yang saya sampaikan pada pagi ini, dan terima kasih kepada tuan-tuan atas soalan-soalan yang diberikan atau perkongsian kita bersama. Moga-moga ia membawa manfaat dan sama-sama mudah-mudahan kita perbaiki dengan sebaiknya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamilan hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi madida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqih fid din wa 'allim ta'wil. Allahumma rabbi zidna 'ilma wa rizqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyina wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.